aku. Kan enak tuh ya. Kita lihat untuk Dabi 3. Dabi memulainya kemarin setelah dia mencapai level 6 saat kapasitas dari pengalaman yang hilang di tempat kemarin. Oh, berarti kalau untuk skill 3, menurut gue bagusnya itu ketika lo setup kayak dia, guys. Mungkin kayak dia Venom. Ya kan? Ketika hero kayak dia yang tereliminasi gitu ya, salah satu hypernya itu bakalan kuat banget. Plus ada bantuan stun dari Auken Dabi Urat. Kita coba ya. Berarti kita harus low streak dulu. Kali aja kristalnya mendukung nih, guys. Kali aja. Biar tambah perfect lagi. Berkombo sama Venom, guys. Brokadia gitu. Jadi nggak terlalu berat di one one nya mau bintang 2 juga kayaknya bisa kuat sih kalau ada 4 Venom 3 Guardian. Ria masih bagus nggak bang? Yang skill 3 masih kok, masih bagus. Cuma harus di showdown stage harus bisa nyaingin level Tars sih, guys. Kalau ada yang pakai Tars 3 ini harus bisa nyaingin. Next lah ya, next update itu kayaknya Ria 3 nya makin Ria apa? Tars 3 nya makin berkurang sih usernya. Karena dipaksa harus mikir. Untuk ke slot 8 itu kalau cuma beberapa hero doang masuknya itu susah. Pasti darah sisa 30-20 dah. Kalau cuma maksa ya, kalau cuma maksa kayak nggak jadiin kombonya dulu. Berarti harus jadi dulu kombonya, guys. Nah, Tars 3-nya itu digunakan seperti yang kita main waktu awal. Buat naikin level-level yang penting-penting gitu. Bukan buat nafsu bintang 3-in hero. Kalau nanti ya, next update nih. Oke, ini ada Archer juga nggak apa-apa, bagus. Bisa combo sama kayak dia ya. Yang penting kita bentuknya kayak dia nya deh. Level 6 ya tapi ya aktifnya ya. Namanya apa sih? Physical attack kan ya. Gue belum bisa nyalain Archer nya dulu nih. Sabar dulu ya, guys ya. Naik langsung di 6 aja kali. Tujuh 14. Oke, bisa naikin. Wasn't expecting to be even stronger. I'm still very charming. Kita lihat ya, aktif nih skillnya nih. Aduh, tapi gua kenapa aktifin di sini ya? Takutnya malah menang, malah interestnya jelek.
dapatnya paling 10. Kalau kita kalah masih dapat 14 nih. Moga aja kalah ya. Iya, bisa lah kalah lah. Aduh, puritai. Nah, tuh. Cuk. Der. Gitu, guys. Efeknya ya. Efeknya begitu dah. Skill 3-nya jelek banget. Ya makanya kita cobain. Jeleknya segimana nih? Sebenarnya yang paling worth it emang skill 1-nya doang sih, guys. Bisa combo 366 tuh bang, 366. Waduh, skip dah. Kalau ini mah ya guys ya, skip dah. Soalnya ini rap gue kayaknya punya blessing ada gitu. Tapi jangan di Harley gitu. Kadie. Come on, give me some food. Coba Kadie MM Venom Guardian bang, coba ya. Menarik. Harus jadiin kadiannya dulu nih guys. Ambil hero lah. Yeah,
Halo Ngap, baru balik nguli nih. Di sini ada yang butuh kerja kah? Tuh, ada lowongan pekerjaan dari Ahmad Fahri. Daerah mana? Daerah mana Fahri? Kali aja ada yang cocok gitu loh, sekota gitu kan. Boleh-boleh nih infonya nih, nice info ya brother. Oh sip, kayak dia ya. Sisa satu lagi nih guys. Gue ini dulu dah. Alright. Woi dulu dah buat bantu Cece ya. Lawan gue sih harusnya nggak mati pertama sih, harusnya. Waduh, begindang lu. Lagi terbang ya. Your whole body is a weak spot. Luoy atau Jilong ya. Sebenarnya bagus Luoy bantu Cece guys. Ya lihat ntar lah ya. Oke sih harus kita kumpulin terus sampai dapat guardiannya. Ini bisa dibuang beleriknya. Gitu ya. Ini punya purify. Item fisikalnya enggak ada. Cakep. Cuma banyakan ini ya. Daripada skill 2 nya ya, banyakan bomnya tuh banyakan ini gitu dibanding skill 2. Ada berapa tuh tadi bom? Bisa blessing? Mungkin harus bintang 3 loh. Satu Venom, lihat dulu deh di sini ya. Ada Venomnya nggak nih? Kalau bisa sih sama DHS ya. Zaman Hunter Sword. Kerja jadi bisnis konsultan guys. Minimal persyaratannya apa guys? Ahmad Fahri pendidikan. Apa tuh? Wih, cocok. Venom dulu lah ya guys ya. Eh, blessingnya di sini. Cakep ya kamu ya. Ini belum ada blessing. Gak ada kristal kadia nih guys. Apa taruh di Akai ya? Akai gue korbanin buat cepet mati sih guys. Abis ini kita naik level ya. Gak bisa dapat blessing ininya di Hanabi gitu ya, salah satunya ya. Tapi butuhnya Venom sih guys. Blessing Venom lah gitu. Soalnya ini Venom nggak bisa dicari lagi, hero-nya nggak ada. Cuma 4 deh. Kalau nggak ada Blessing Venom, susah banget punya kristal 1. Oke, taruh depan ya guys ya. Ini bisa taruh belakang. Kalau ada Aurora mati tuh. Kalau loncat, oke, okay, kita rapatkan.
Oh, butuh bintang 3 dari Rita. Beku kamu. Nah, kan enak ya dilihat nih ya guys ya, kalau beku-beku gitu. Nggak bisa main daya. Nggak bisa. Where do you think you're going? Ini nggak make kok. Ini juga enggak. Trail leaves a bitter taste. Mending ganti link. Lihat dulu deh. Gue butuh CC. Buset. Cuma 3 hero tapi udah bintang 3. Nyala semua sinerginya. Rubuh langsung guys kalau lawan dia. Tos. Bisa yuk. Dubi berapa itu ngep? Dubi 3. Balerik buang bang, cari aman. Iya, belum ada gantinya. Wah, ada Venom. Tapi ada kayak dia juga ya. Gue butuh ke Venom aja deh. Kalau ada kristal, ambil kristal aja. Kalau ini kan kayak dia, kayaknya udah cukup lah ya. Untamable. Why tame people anyway? Ini kan bisa 6x6 nih. Gini dulu ya. Kedua nanti ya guys ya, lebih worth it lah. Skill 3 brother, iya yeah, skill 3 ini. Warna-warnanya sih udah gak ada ya. Watch your back. Come on, give me some food. Bit of arbitrariness won't hurt anybody. Keep your opinions to yourself, thank you. Let me go. Have you ever seen an ancient one? Being unable to eat is the most terrifying thing. Ada klon. You
warming up or a bit of argy-fargy? No? Why am I crying? Baru kita cari Archer. Let's fight side by side. Moga lawannya enggak mati duluan. Beku. Kan enak tuh ya. Kayak dia ini cocok sih. Duke Hax boring. Tadi ya. Baru ya, udah bisa ya sekarang ya. Even stronger. Cocok banget sih, ini bagus loh. Maksudnya skillnya tuh keluarnya banyak. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. My daggers are hard. They can't define me. Jadi yang mana nih? Ah, habis. Hero-nya banyak nih. 5-3. Kena stun semua. Aduh, sisa satu. Aduh, terbang terus lagi. Venom dong, tolong dong. Cakep. Beah. Bintang 3 Harley bang. Ini grok depan mata itu. Cuma udah detik-detik terakhir bingung deh mau cross selling apa nih. Triple Six plus 3 Guardian ya. Sebenarnya untuk hadiah Venomnya aja udah bagus banget pakai scenario, pakai combo ini. Pakai combo yang ini. Pakai commander ini maksudnya. Karena ketika hero banyak yang mati, salah satu hypernya itu jadi mantap. Itu dabi berapa bang? Dabi 3. Dabi skill 3. Bisa lawan-lawan yang gendut-gendut lah ya. Tadi pas kita kombonya belum jadi, lawan dia juga nih kalau nggak salah. Apa lawan yang bintang 3 ya Freya-nya? Gue lupa. Tadi tuh pernah sisa sendiri si Wanwan-nya. Masih bisa sama carry. We'll be right back.